Yusril Iza Mahendra mulai menggalang dukungan dari sejumlah partai politik di sela pertemuannya dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta. Ia mengaku timnya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai, termasuk Golkar. Bahkan Yusril menyatakan akan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri Senin pekan depan untuk membicarakan pencalonannya dalam Pilgub DKI mendatang. Ia siap menantang Ahok yang sudah memastikan diri maju melalui jalur independen. Tim kita itu sudah bicara dengan semua partai-partai. Nanti hari Senin nanti saya ketemu Pak Abu Rizal Bakri. Walaupun saat ini kita lihat bahwa belum ada partai yang dukung Yusril, ya bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Maka partai itu nanti tiba saatnya mereka akan melakukan dan menggalakkan kekuatan untuk mencapai minimal 22 kursi yang akan diberikan. Sementara itu,